resip yang manis. Kita lihat dan yes, servis manis dan tenangnya mahal mayus. Kita lihat satu tembakan daripada seorang Mbak Gigi mengubah kembali situasi. Yap, bersiap, konsentrasi maksimal seorang Bregia di set yang ketiga. Set Rauger yang menentukan siapa yang akan memenangkan pertandingan pada kesempatan siang hari ini. Sudah dilakukan kali ini kan Popo yang dituju. Kita lihat satu sentuhan Popo, ternyata pelan tapi akurat. Kedudukan pecah poin pertama menjadi 1-0. Kadirin, kita lihat satu tembakan yang lagi-lagi kali ini servisnya keluar. Kedudukan berubah lagi-lagi menjadi 1-1. 1-1 kadirin, kita lihat tenang-tenang bergerak lepas servisnya manis masih tak menjadi serangan. Kita lihat dan los Chades, kita lihat Kadek Diva kali ini cukup mahal pergerakan daripada seorang Kadek Diva mampu mengunci satu angka poin berubah lagi-lagi menjadi 2-1. 2-1 hadirin, kita lihat servisnya datang dengan sempurna. Kedudukan kembali berubah 3-1. Hadirin, permainan di 4 tim itu sepertinya selalu berhati-hati pada pertandingan pembuka hadirin. Kita lihat kedua tim seperti bermain aman dan poin tiba-tiba berubah menjadi 4-1. 4-1 hadirin, kita lihat 4 menyerang 1 bertahan. Kita lihat langsung meminta TO kali ini sekuat daripada pemilih rawit. Sementara kamera tertuju kepada sosok head coach Wadayok yang selalu memberikan ketenangan kepada anak asuhnya di bawah tekanan, meskipun kali ini beliau turun langsung untuk bersama menampingi anak asuhnya. Kita lihat 4-1 kali ini kedudukan sementara 4 menyerang 1 bertahan milik daripada Putri Cigunung Dishub Majalengka. Tenang, servis manis lepas dan hai, tembakannya kembali terbaca lagi-lagi ke belakang di ada sarang. Satu sentuhan yang gagal dilakukan kali ini dan berubah kedudukan menjadi 2-4. 2-4 teririn. Angkat kita lihat satu servis yang manis akan diambil Ali. Sudah berjalan dengan ketenangan yang maksimal Kadek Diva. Apa yang terjadi, tembakan daripada seorang Diva tadi gagal menembus jaring net kanan langkung dipayun menyentuh ataupun rendah kelori. Sayang seribu sayang. 3-4 3-4 kali di 3 penyerang 4 bertahan kembali lagi-lagi satu servis yang gagal diantisipasi. Angka kama kuat tercipta hadirin. 4-1. 4-4. Kita lihat 4 merah 4 bertahan dan satu servis akan diambil alih daripada sosok seorang Memei tadi. Sudah dilakukan lagi-lagi tak menjadi serangan berbahaya kali ini dan lepas Dela. Yes, kita lihat satu pukulan maut dilakukan kualitas yang mumpuni Kadek Diva. 5-4. Ya, buanas benar. Aus. 5-4 teririn. 5 menyerang 4 bertahan. Kita lihat mencoba keterangan daripada kedua tim. Apa yang terjadi? Oh. Las. Tali sepatu lepas. Berbahaya. Maka diberikan kesempatan untuk Kadek Diva. Lepas, kita lihat satu servis manis. Inilah dia dorongan dan Tresna dituju kembali tapi memang sulit menghentikan si kecil mungil cabai rawit Citrewes urat kawat tulang besi. Mampu menghujam jantung pertahanan dengan kualitas yang mumpuni. Kita lihat
memaksa harus sama angka poin bersama-sama, 5 angka sama kuat. Bergerak kali ini servis Malaysia yang masih lepas. Tembakan Diana terekam kamera Bapak Wasit dengan melakukan netting dari sayang seribu sayang. Gagal mengubah kondisi dan situasi, malah justru berbalik keunggulan 6-5. Kali ini kedudukan sementara kita lihat Poppy satu servisnya datang dengan sempurna, dirisik dengan manis. Matang kembali lagi-lagi seorang kadet Dipa kali ini, dan ya berubah kedudukan sama kuat 6-6 hadirin. Kita lihat di permainan pembuka kali ini, partai 4 tim yang berlaga sama-sama sepertinya bermain aman dengan tempo dan ritme permainan yang berhati-hati daripada kedua tim. Kita lihat lewat tangan daripada seorang berplat nomor 7, siapa gerangan kalau bukan seorang Maya, akan melakukan servis tenang-tenang, timbang-timbang, konsentrasi maksimal. Kita lihat datang servisnya dirisip daripada seorang kadek, bergerak. Satu tembakan yang diambil alih daripada seorang middle blocker Quicker Handal Puri, mengubah kedudukan 7-0. 7-7 hadirin. Kita lihat Diana kali ini servis ideal. Hai, keluar kali ini sayang seribu sayang. Dan ya, rotasi posisi di angka poin 8 terjadi. Sali ini berhasil didapatkan daripada sekuat sumber rawit 8-7. Tidak beracun. Ya benar, kita damai. Benar. Ya, si Kidal getahan. Pasti pada tahulah sama wasit. 8-7 hadirin, servis manisnya tenang dan kembali menyulitkan. Kita lihat siapa yang bisa menahan laju. Ternyata memang satu kesalahan dilakukan sang setter tadi. Siapa lain kalau bukan Memei, double ball dilakukan. Terekam jelas daripada kameranya Bapak Wasit Utama Pak Mumuh. Tak boleh katanya beliau. Maka jelas satu pelanggaran 8-0 kali ini kedudukan. Kita lihat timang-timang sebentar. Satu pergerakan servis datang, disempurnakan dengan resip yang manis. Kita lihat dan yes! Kita lihat kau. Iya. Nampaknya satu pukulan kali ini menerjang, terbuai kali ini dengan pertahanan yang longgar. Kedudukan berubah kali ini dengan 9-8. 9 menyerang 8 pertahanan. Kita lihat servis-servis senang. Manyos. Wow. Kita lihat mencoba kemenangan 1-3. Wah. Lepas kembali. Ada pergerakan cantik dan play on. Kembali dan matang. Oh. Apa yang terjadi hadirin? Inilah yang dikatakan dengan serangan M. Inilah yang disebut dengan serangan M hadirin. Melentung. 10-8 kita lihat. Satu serangan servis manisnya dan satu pergerakan daripada seorang Poppy kali ini mampu membuat tiruati dan berujian. Ya, kedudukan kembali berubah menjadi 11-8. Waduh, tertinggal. 11-8 hadirin. Kita lihat 11 menyerang 8 bertahan kali ini kedudukan sementara. Nyawa Chan Karumpul sepertinya tertarik. Kemernahan, kenyamanan. Aus. Belum didapat daripada kedua tim. Kita lihat. Pegangin, iya benar. Di set bahkan yang ketiga kali ini rubber game. Sama-sama bermain aman daripada kedua tim. Lewat tangan daripada seorang berplat nomor 5. Cici, servisnya manis. Tenang dan nyaman. Lepas lagi-lagi pergi. Tahu jadi serangan dan. Hajar. Satu kecerdasan daripada setter handal yang memberikan satu umpan menawan. Kita lihat berubah kembali kedudukan 12-8 hadirin. 12 menyerang 8 bertahan. Kita lihat mencoba ketenangan dan umpan-umpan menarik akan diciptakan. Kita lihat mencoba ketenangan dan tak menjadi serangan. Kita lihat berangkat. Kita lihat ya cepat kilat. Nyaris tidak terlihat, sulit terdeteksi hadirin. Serangan yang terjadi tadi
berubah kembali kedudukan dan 13-8. 13 menyerang 8 bertahan. Kita lihat mencoba keterangan dan servis-servis manis dan tenangnya mahal. Manyus. Kita lihat satu tembakan daripada seorang Mbak Gigi mengubah kembali situasi dan kondisi. 9-13 kali ini. Bisakah kali ini mencoba ketenangan yang diambil Ali? Bergerak lepas. Yes. Apa yang terjadi? Gagal kali ini serangan daripada seorang Poppy Aulia. Merubah kembali situasi dan kondisi hadirin. Menjaga asa, meninggikan harapan. Kita lihat kedudukan juga berubah di papan skor menunjukkan 10-13. 10-13 hadirin. Kita lihat TO diminta pertanda bahwa melihat situasi daripada head coach bahwasannya pertandingan tidak berjalan dengan sesuai skema, maka langsung dihentikan dan meminta TO sejenak menenangkan anak asuh agar supaya tetap fokus hadirin. 10-13 kita lihat tenang Poppy Aulia. Kita lihat keluar apa yang terjadi hadirin. Gagal serangan daripada seorang Popoy tadi. Berubah kembali kedudukan 11-13. Kita lihat timbang-timbang Premier Mbak Gigi servisnya tenang dan nyaman. Lepas Tresna yang dituju. Kami jadi serangan kita lihat Diana ada pergerakan cantik dan Poppy Aulia kembali mengamankan satu poin. Mangga ya. Kedudukan kembali kali ini berubah game point. Satu angka dibikin habis 14-11 hadirin. 14-11 bertahan. Kita lihat mencoba ketenangan dan ya Diana risipnya. Hai. Kita lihat Kadek Diva. Kadek Diva lagi-lagi mengamankan satu poin untuk terus menjaga asa dan harapan. Kita lihat lewat Asri servisnya tenang bergerak lancar. Monster block dilakukan. Ya. Hadirin kita lihat ya dirisip tenang wani Diva. Diva kita lihat mencoba ketenangan dan ya ini dia berbahaya hadirin. Lepas kembali ya, ternyata angka pamungkas didapat 15-13.